Ibu bapa perlu mengawasi dan memastikan penggunaan gadget elektronik anak masing-masing setiap masa. Justru, Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah berkata, modul kemahiran keibubapaan cyber akan dilancarkan bagi mengawasi penggunaan peranti dalam kalangan anak-anak. Menurut Datuk Saifuddin, modul yang dibangunkan Cyber Security Malaysia itu bertujuan memastikan teknologi digital digunakan secara selamat dengan pengawasan ibu bapa. Dunia digital memerlukan ibu bapa juga mempunyai pengetahuan untuk mendidik dan mengawasi anak-anak yang menggunakan peranti-peranti. Kita selalu tengok anak-anak kecil, kita dah biasa beri mereka smartphone. Satu ialah sejauh mana mereka menggunakannya dengan sebijaksana mungkin. Ibu bapa kena didik, maknanya bukan hanya bagi handphone tetapi mendidik mereka menggunakannya dengan cara yang terbaik. Selain itu, pendidikan dan kawalan kendiri dalam penggunaan peranti dan aplikasi teknologi juga akan diperkenalkan di peringkat prasekolah. Sebagai permulaan, pendidikan itu akan diperkenalkan di tadika di peringkat Parlimen Indra Mahkota sebelum diperluaskan. Datuk Saifuddin ditemui media di Majlis Penutup Karnival Digital Indra Mahkota di Kuantan.